Silahkan like, klik subscribe, dan klik lonceng. Terima kasih. Halo Sobat Otomania dimanapun berada. Kali ini saya akan membandingkan antara Yamaha Prigo dan Yamaha Lexi. Motor ini sama-sama memakai mesin 125cc ya. Jadi saya tidak akan membandingkan tenaga ataupun teknologi ya, hanya singkat saja bahwa Prigo ini tidak memakai PPA ya, seperti Lexi. Harganya juga sama ya, dari 19 jutaan, jadi mirip. Bagi saya, kalau dibandingkan dengan Lexi dari segi power, mungkin karena Prigo ini lebih ramping dan kelihatan lebih ringan ya, jadi Prigo kelihatan lebih lincah karena saya pernah test drive dengan Prigo dan juga Lexi ya sebelumnya. Ada juga video test drive Lexi. Jadi Prigo ini lebih lincah ya kesannya ya. Ini mungkin karena itulah bobot dan juga body Prigo yang lebih ringan ya yang menyebabkan dia lebih lincah ya. Kemiripan ya dengan Lexi, lihat dari lampunya. Lampunya Prigo ini ibaratnya kayak lampu Lexi yang diperpendek alis atasnya ya. Jadi sangat mirip ya. Jadi kelebihan Lexi dari Prigo, tentunya Lexi ini memiliki penampilan yang maxi skuter ya, ibaratnya kayak masih saudara NMAX dan XMAX ya. Kalau Prigo ini ibaratnya dekat ke Aerox ya, jadi tidak kelihatan maxi skuternya ya, tapi ada kelebihan Prigo yaitu tangki bahan bakar yang ada di bawah, jadi lebih mudah ya saat beli bensin tidak usah turun dari motor ya. Dan ini juga menyebabkan bagasi dari Prigo ini sangat luas ya, 25 liter jadi bahkan lebih besar dari NMAX ya yang 24 liter ya. Jadi kelebihan dari Prigo ini tentunya semua itu yang tadi saya sebutkan ya. Tapi kelebihan dari Lexi adalah tampangnya yang maxi skuter ya, masih dekat dengan NMAX dan XMAX. Oke, kembali ke selera. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa klik subscribe ya biar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih.